Lurah Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, berinisial S, disebut telah ditetapkan sebagai tersangka karena menggelar pesta pernikahan putrinya pada hari pertama PPKM darurat, pada hari Sabtu, tanggal 3 Juli tahun 2021. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Depok, Sri Kuncoro, pada hari Selasa, tanggal 6 Juli tahun 2021. Ia menambahkan, sejauh ini tersangka yang telah ditetapkan atas kasus ini baru S seorang. Sri mengutarakan, dalam SPDP yang diterima Kejaksaan Negeri Depok, S dikenakan beberapa pasal, yakni pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, dan atau pasal 212 KUHP, dan atau pasal 216 KUHP. Kompas.com mengonfirmasi pernyataan Sri kepada Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Yogen, tetapi yang bersangkutan belum memberi tanggapan.